selamat pagi kakak bunda. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, My Collection akan jembreng beberapa tas second branded yang pastinya semuanya kece-kece badai. Kakak bunda, sebelum aku mulai minta tolong ya untuk di-share, like, dan subscribe channel YouTube aku supaya aku semakin semangat nih review tas second brandednya. Kakak bunda, selama aku mereview, minta tolong ya untuk diperhatikan secara detail dan jangan di skip-skip videonya ya, supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Oke deh kakak bunda, hari ini aku akan jembreng apa aja, ini dia. Wow kakak bunda, hari ini ada 4 tas, aku mau ada 3 tas aku mau sel ambiar dan ada 1 dompet juga aku mau sel ambiar ya. Oke, aku mulai dari yang pertama kakak bunda, aku punya dari Michael Kors ya. Ini tote Michael Kors, bahannya bahan Saffiano. Dia punya ukuran di panjangnya 44 ya. Kakak bunda perhatikan ukuran ya. Panjang 44, tinggi 30. Panjang 44, tinggi 30 ya. Oke. Okay. Wih, Michael Kors Saffiano kakak bunda ya. Model tote. Tote tidak bertali panjang kakak bunda ya, tidak ada cantelannya, jadi hanya model tote shoulder seperti ini ya. Tuh ih lucu. Buat dipakai kantor, buat dipakai kuliah kakak bunda ya, yang butuh apa space banyak kakak bunda, ini cakep ya. Oke, aku langsung spill ya kakak bunda. Kakak bunda perhatikan, dia bahannya full kulit Saffiano. Di bagian depan sudah ada tag-nya Michael Kors ya. Untuk bagian depan, bagian samping, bagian belakang, bagian samping, bagian bawah, kaki-kaki, sudut semua aman ya. Kita lihat dia top handle-nya juga aman ya. Oke, seperti itu. Kita lihat lagi bagian dalam. Kakak bunda lihat di sini sudah ada lengkap dengan satu romper zip. Dia punya zipper sudah Michael Kors ya. Zipper sudah Michael Kors. Zipper aman ya, zipper aman. Oke. Bagian dalam furing semua sudah Michael Kors ya. Furing-furing semua sudah MKMK. Satu ruang, dua ruang. Di bagian tengah dia lengkap dengan satu ruang berzip ya, lengkap dengan satu ruang berzip. Zippernya aman. Ya, zippernya aman juga. Michael Kors semua. Di bagian belakang sudah ada tag Michael Kors ya. Ada zipper juga, zippernya aman ya. Oke, di sini sudah ada tag ya. Ini made in-nya made in China, number seri lengkap ya. Made in China, kakak bunda, number serinya ada ya. Oke, ini sudah authentic Michael Kors kakak bunda. Aduh, authentic Michael Kors. Ku kasih the best price. Authentic Michael Kors sebesar ini kakak bunda, nggak ada minus, tinggal pakai ya. Authentic ya kakak bunda ya. Made in-nya tadi made in China, number serinya lengkap. Kalau ada yang mau aku kasih di 290. 290 authentic Michael Kors. Aduh kakak bunda, ini benar-benar harganya nggak ngerti lagi ya, udah paling murah lah 290 aja ya. Yuk kakak bunda yang mau, kakak bunda bisa langsung screenshot, kakak chat ke admin. Oke lanjut. Tadi ada Michael Kors, sekarang ada Burberry ya. Ada Burberry, ini tas laptop kakak bunda, Burberry tas laptop. Dia punya panjang 38 ya. Panjang 38, tinggi 32, panjang 38, tingginya 32, tas laptop full kulit asli ya. Tuh. Kalau ini kulit gajah nih kakak bunda, ya kulit gajah Burberry, ih cakep ya. Looknya cakep banget, ini bisa buat laptop atau buat dokumen kakak bunda, buat pakai kantor ini mewah banget ya. Terus di sini lengkap dengan tali panjang ya, tali panjangnya dia kain ya, aku memang dapatnya seperti ini ya kakak bunda ya. Oke, ini kalau di shoulder juga bisa sih ya, di shoulder seperti ini juga bisa ya. Oke, bahan semua sudah full kulit asli ya, aku langsung spill ya. Kakak bunda perhatikan bagian depan sudah ada embosan Burberry ya, bagian depan, samping, belakang, samping, bagian bawah, sudut-sudut kakak bunda perhatikan aman ya. Top handle juga dia aman, tali panjang bawaan ya, dia bahannya kain ya. Oke, top handle aman ya. Oke, aku lanjut ke bagian dalam ya. Bagian dalam dia lengkap dengan satu romber kancing. Kancingnya ini sudah Burberry ya. Kancing sudah Burberry. Kancing sudah Burberry kakak bunda. Lalu di bagian dalam ya, ini aman ya. Tidak ada yang crack, ujung-ujung sudut-sudut tidak ada yang crack. Bagian dalam dia sudah tag-nya Burberry ya, sudah tag Burberry, satu ruang, dua ruang ya. Di bagian belakang lengkap dengan satu ruang berzip. Kita lihat dia punya zipper. Zippernya aduh, ditebal banget kakak bunda, Burberry.
Jiper sudah Burberry, ya. Di sini dia sudah ada tag-nya Burberry, ya. Bagian dalam, oh ini dia. Sudah ada tag satin Burberry, tag satin Burberry ya. Tuh. Tag satin Burberry yang ini. Apa ini? Number serinya lengkap, ya. Nih, ada made in dan number seri Kakak Bunda ya. Tuh. Wih, cakep banget Kakak Bunda, made in, number seri lengkap ya. Sudah ada tag satin ya, made in China tulisannya ya. Oke, cakep Kakak Bunda. Ini sudah ada ciri-ciri otentik, jarang nemu aku Kakak Bunda yang seperti ini. Dan aku juga udah feeling nih kayak udah otentik karena satu, kulitnya sudah kulit asli, kulit gajah tebel banget, lengkap dengan tag satin berwarna coklat, made in-nya ada, number serinya lengkap, udah enggak ada minusnya ya Kakak Bunda. Buat suami Kakak Bunda ya, buat kerja nih cakep, mewah banget ya. Elegan ya, kelihatannya elegan ya. Kalau ada yang mau sudah otentik ya Kakak Bunda, Burberry, tag satinnya ada, made in-nya ada, number seri lengkap, guys, sudah otentik aja ya. Aku kasih the best price ya Burberry, kalau ada yang mau di 570 ya, otentik Burberry 570 aja ya. Yuk Kakak Bunda yang mau, Kakak Bunda bisa langsung screenshot, Kakak screenshot, Kakak chat, got me. Yang ketiga aku punya dompet Kakak Bunda, ada dompet panjang dari Chanel, dia punya ukuran panjang 19, tinggi 11 ya, panjang 19, tingginya 11 dari Chanel ya, dari Chanel. Oh, ini full kulit. Nah, dia vintage ya, dia vintage, di depannya sudah ada logo Chanel ya Kakak Bunda ya. Untuk bagian depan, bagian samping, bagian belakang, bagian samping, bawah-bawah, sudut-sudut aman, tidak ada yang crack ya. Oke, ini tuh bagian luarnya. Di bagian dalam dia lengkap dengan satu ruang berkancing, kancingnya sudah Chanel vintage ya Kakak Bunda, Chanel. Di sini ada tempat foto, slot-slot kartu ya. Bagian dalam dia seperti ini ya, slot kartu di bagian depan, di bagian belakangnya juga ada. Satu ruang, dua ruang, tiga ruang. Di sini lengkap dengan satu ruang zipper. Kita cek zippernya aman. Zipper aman. Di sini sudah ada tag-nya Chanel, made in France. Number serinya lengkap ya, seri 10. Seri 10 made in France Chanel ya Kakak Bunda. Kalau ada yang mau, ini cakep Kakak Bunda, ini sudah ciri otentik ya, Chanel made in France. Lihat aja nih hologramnya aja udah vintage banget ya Kakak Bunda, lihat. Hologramnya aja udah jadul banget. Ya ini udah vintage banget, made in-nya France Chanel ya. Oke, kalau ada yang mau si dompet ini ku kasih di harga ini, HW-nya juga udah Chanel ya Kakak Bunda ya. Tadi kancing udah Chanel. Ku kasih di 4,5 ya. 450 sudah ciri otentik ya. Yuk Kakak Bunda yang mau, Kakak Bunda bisa langsung screenshot, Kakak screenshot, Kakak chat ke admin. Yang terakhir aku punya sling dari Gucci Canvas ya. Sling dari Gucci Canvas. Untuk ukuran dia panjang 35, tinggi 35 ya, panjang 35, tinggi 35. Oke, tuh. Bahannya kanvas, kalau ini kanvas mix dengan kulit ya Kakak Bunda. Dia modelnya sling, lucu slingnya, dilihat dia kain tapi kayak ada motifnya gitu Kakak Bunda ya. Kalau dipakai dia kurang lebih seperti ini ya, tuh lucu ya. Okay. Kakak Bunda perhatikan ya, dia seperti biasa kalau yang ciri-ciri yang aku bilang signature Gucci yang sudah ciri-ciri otentik itu, Kakak Bunda perhatikan biasanya dia di dalamnya itu terlihat lebih gelap dibandingkan di sisi luarnya ya. Dalamnya ini dia terlebih gelap dibandingkan sisi luarnya ini. Terus ini lucu, ada main-mainannya, ada pin-pinnya ya. Oke, bagian bawah dia full kulit asli. Ini tuh bagian depan, bagian samping ya, fetter Kakak Bunda perhatikan. Bagian belakang, bagian samping, bagian bawah, kaki, sudut semua aman ya. Tali panjang juga dia bawaan ya, tali panjang bawaan. Oke, aku lanjut ya Kakak Bunda. Untuk bagian dalam dia lengkap dengan satu ruang berzipper. Zippernya aman. Yang ini tapak zipnya Gucci ya. Yang ini tapak zip sudah Gucci ya. Tapak zip sudah Gucci. Bagian dalam seperti ini, satu ruang Kakak Bunda, berwarna kain, ini kain berwarna coklat, kain berwarna coklat masih bersih. 1-2 poket di bagian depan, bagian belakang lengkap dengan satu ruang berzip. Kita cek zipernya. Dia zipernya aman ya, zipernya aman. Bentar. Yang ini tapak zipnya juga udah Gucci ya. Tapak zipper dalamnya juga udah Gucci. Luar dalam Gucci,
Di sini sudah ada tag Gucci, Made in-nya Made in Italy. Ini number serinya ada tapi agak tipis ya tuh. Made in Italy number serinya lengkap ya. Gucci Made in Italy number seri lengkap. Yang ini ada tag hitamnya juga. Lengkap dengan tag hitam. Ya, oke. Okay. Siapa yang mau sling Gucci, luar dalam zipper sudah Gucci, Made in Italy number serinya lengkap. Bentar. Nah. Ih, lucu kakak bunda ya. Dan ini ukurannya lumayan ya. Kalau ada yang mau kakak bunda ini kusel aja ya. Sudah ciri otentik kusel. Kalau ada yang mau dari harganya jadi 570 aja. 570 sudah ciri otentik ya. Yuk kakak bunda yang mau, kakak bunda bisa langsung screenshot, kakak screenshot, kakak chat ke admin. Oke. Okay. Wow, udah habis lagi nih kakak bunda istirahat tas aku. Terima kasih banyak ya kakak bunda yang selalu stay tune nonton channel YouTube aku. Kakak bunda yang mau tas-tasnya, yang mau dompetnya bisa langsung gercep-gercep chat ke admin. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Dadah.